Bagaimanakah cara penyebaran penyakit tidur yang disebabkan oleh Trypanosoma brucei gambiens? Adapun penyebaran dari penyakit tidur yang disebabkan oleh Trypanosoma brucei gambiens ini yaitu berawal dari lalat C.C. glossina palpalis yang menggigit manusia. Kemudian, Trypanosoma yang berada di dalam lalat ini akan mengalir dan beredar di dalam jaringan darah. Di dalam jaringan darah akan membelah secara biner dan memanjang, seperti pada di getah bening limfa. Kemudian akan merusak saraf dan penderita akan mengalami demam, nyeri otot dan sendi, tidak dapat berbicara, tidak dapat berjalan, banyak tidur di siang hari dan insomnia di malam hari. Semakin lama, penderita tidak bisa dibangunkan hingga akhirnya meninggal dunia. Penyebaran terhadap orang lain terjadi ketika lalat tersebut menggigit serta menghisap darah dari seorang penderita, kemudian menularkannya ke individu yang lain.